Saya buat penggulungan hujah saya untuk menjawab kepada penghujahan yang dibuat oleh pihak Perayu. Okay. Hari ini kita makan banyak masa untuk menjawab soal DNA. Pertamanya soal DNA. Saya rasa saya dah jawab cukup berkenaan dengan terdapatnya DNA yang tertentu yang saya hujah yang mengatakan yang ada sangkut dengan Perayu. Bukan satu, bukan dua, tetapi semuanya lebih kurang 4-5. 4-5 DNA di atas exhibit yang berasingan. Okay. Ada exhibit yang didapati daripada Saiful sendiri dan ada exhibit yang didapati daripada lokap dan ada exhibit yang didapati selepas kejadian tetapi di seluar dalam Saiful. Semua ni ada dia punya persangkutan dengan pihak Perayu. Ya. Jadi saya pun dah apa ni hujah dengan sepenuhnya. Kedua, kita bandingkan dengan kes-kes dan material-material yang sudah pun ada. Umpamanya kita ada beritahu kepada mahkamah dalam kes ini hanya 2-3 hari DNA tersebut dilengahkan ataupun dihantar kepada kemis dalam 3 hari maksimum yang lambat. Ada kes yang di Australia di mana Dr. McDonald sendiri tahu di mana selepas 13 setengah tahun seorang wanita yang dirogol dan kemudiannya dibunuh di atas pantai di Queensland yang cuacanya lebih kurang macam kita, tropical climate. 13.5 years. Ya, polis mendapati tuala di mana bekas air mani itu dipancutkan atas tuala ataupun mungkin dia menggunakan tuala untuk membersihkan diri dia. Air mani tersebut selepas 13 setengah tahun dalam keadaan cuaca yang begitu panas dan hujan seperti cuaca kita di sini, dia tropical. DNA masih lagi dapat ditimbulkan. Dan banyak lagi contoh-contoh yang saya tengok. Right? Dan saya juga bandingkan dengan satu kes yang agak hampir-hampir sama dengan keadaan kita di sini. Yang bezanya ialah itu kes bunuh di India, Supreme Court. Ini kes lewat, ya, berlain. Tetapi dia melibatkan yang sama dia melibatkan ahli politik. Dia melibatkan segala allegation oleh yang kena tuduh mengatakan semua DNA expert ni semuanya konspirasi, polis konspirasi, doktor konspirasi, semuanya konspirasi. Macam sini juga. Ya? Dan kemudiannya berkenaan dengan tidak mahu meneruskan dengan pembelaan alibi selepas membagi notis alibi, sama macam ni. Dan kemudian tidak membuat keterangan bersumpah tapi tak membuat keterangan langsung seperti dalam kes ni. Sama aja. Dan dalam kes tersebut diputuskan dengan memihak pihak pendakwaan.